Halo guys, welcome to my channel, Terkato Gaming Channel. Kembali lagi, kita akan membahas tentang info game NFT terbaru dan info-info pre-sale dari game NFT yang bernama Golden Bros ya guys ya. Ini adalah game tipe-tipe combat, free to play dan play to earn ya. Ini dari Netmarble guys. Bukan kaleng-kaleng ya guys ya, Netmarble, dan ini contoh gambarnya. Kita langsung coba cek aja gameplaynya bagaimana. Kita nonton trailernya guys ya. Ini dia. Yo. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Grafiknya bagus ya guys. 3 versus 3 gitu. Ini combat ya, combat 3 lawan 3, ada melee dan ada yang jarak jauh ya cuy. Nah, ini dia contoh trailernya ya guys ya. Free to play dan play to earn. Kira-kira bagaimana sih gamenya ini dan ada di mana aja? Game ini bakal bisa dimainin di handphone juga, di mobile, di iOS, Android, dan PC ya cuy. Untuk roadmapnya ini masih baru ya guys. Masih di Maret. Pre-sale begins. Nah, semalam itu tanggal 2 Maret mereka baru jual pre-sale box-nya itu yang tipe NFT tank yang namanya Gregory itu ya, pakai shotgun ya. Dijual seharga satu box-nya itu 199 BUSD dan itu 10.000 box habis dalam 1 menit, cuy. Nah, kita langsung coba bahas ya di white paper-nya ya, cuy. Oke. Ini dia white paper-nya. Untuk karakternya ada 9 ya. Ada 9 karakter ini, Gregory, Lady Thunder, Margaret, Master Kung, Brain, Sugar Sugar, Shooting Star, Jennifer, Crown Hunter. Untuk pre-sale launch-nya ini dia semalam tanggal 2 Maret ya. Dijual 199 BUSD. Ini 10.000 box ya yang semalam. Tanggal 4 untuk besok ini ada 10.000 box lagi, tapi tipe NFT-nya udah berbeda. Ini Jennifer. Jennifer ini tipe MM ya, jarak jauh cuy. Dan ini next-nya ada lagi Sugar Sugar, Brand Newy, Master Kung. Ini diskonnya 33% ya dari harga awal. Itu mungkin sekitar $300 cuy ya. Nah, ini summary-nya. Kalau di Binance NFT-nya ini harga $299. Di Item Cube tanggal 15 Maret nanti $219. Belinya pakai BNB. Next-nya $239, $259 dan $299 cuy. Jadi kalau yang ikutan pre-sale sekarang itu lebih murah $100 ya cuy ya. Lebih diuntungkan. Untuk gameplay-nya ini seperti game sebelah Titan Arena ya. Tapi ini 3 versus 3 yang dimana kalau kita membeli NFT kita earning-nya lebih banyak daripada yang free to play. Nah, contohnya di sini ada guide-nya juga untuk cara membeli pre-sale box NFT di Binance NFT. Teman-teman bisa buka di white paper-nya, nanti di sini ada tutorialnya ya. Dari registrasi sampai membeli box-nya. Dan di sini juga ada early access guide yang dimana itu nanti kalau udah dibuka ya, open untuk public, kita bisa mainin, kita bisa earning Early Access Exclusive Point, EGBP, yang dimana nanti ini EGBP-nya bisa ditukar ya guys ya, kalau udah open public grand launching-nya.
di sini dia. Nanti kita lanjut bahas di sini, kita lanjut dulu. Ini adalah game free to play ya. Jadi teman-teman yang tidak membeli NFT bisa memainkan game ini. Tapi earningnya itu mungkin sangat kecil ya, guys. Daripada yang sudah invest untuk membeli NFT. Di sini ada gold, ada medal, classic grid, custom, non NFT ya, cuy. Oke, kita lanjut untuk pembahasan play to earn. Di sini dia ada memakai dua token ya. Yang in game token itu dinamakan GBC dan utility token itu Item Cube, guys. Jadi GBC ini nanti mungkin di swap dulu atau ditukar ke Item Cube. Jadi pembelian di marketplace-nya itu nanti menggunakan token Item Cube, guys. Di sini ada juga NFT custom owner, yang dimana earning kita bisa lebih banyak kalau custom grade kita lebih tinggi. Di sini custom grade-nya ada R, SR dan SSR. Nah, kalau SSR dan SR kita dapat bonus tokennya lebih banyak, cuy. Higher tier juga menentukan kita dapat prize pool yang gede. Dan pastinya kita harus menang untuk mendapatkan token yang lebih banyak. Kalau kalah kita dapatnya sedikit, cuy. Nah, ini dia GBC token. Ini Golden Bros Coin adalah in-game token ya, guys ya, yang available nanti di grand launch-nya. Nah, di sini dia yang early access bros who have earned an EGP, yang early access ya, bisa di-trade ke GBC pada saat grand launch ya, guys ya. Kita lanjut, ini token flowchartnya. Di sini kalau kita yang tidak memiliki NFT yang berkostum, NFT yang kostumnya dengan tingkatan rare-nya lebih tinggi atau rendah, kalau pakai kostum baru kita bisa ikuti event mode atau bros battle yang mendapatkan earning GBC ya di sini. Nah, kalau yang kalau yang tidak menggunakan hero NFT yang berkostum, di sini dapat game currency-nya juga, cuy. Cuman bukan GBC ya, mungkin dapat gold. Kita lanjut ke ROI-nya, return on investment. Nah, di sini ada dijelaskan ya. Kalau kita win battle, kita bakal dapetin GBC ya, ini yang pakai hero NFT ya, cuy, yang ada kostumnya. Pendapatannya itu dikalikan dengan rank kita berapa dan tingkatan kostum grade-nya itu berapa. Dan kalau kita kalah, kita tetap dapat 1 GBC ya, cuy. Di sini dia win atau loss statusnya ada crypto battle result is the most important factor in determining how much GBC token you will earn from each battle. Nah, makin tinggi tier dan custom grid kita, makin banyaklah kita dapat token GBC-nya ya. Oke, nah di sini dia, kalau yang NFT klasik dapat tambahan 1 bonus, yang luxury dapat 3, yang premium dapat 4,33. Official channel, nah ini ada official website-nya, Discord-nya juga, Twitter, Facebook. Teman-teman bisa join ya di sosial media mereka. Dan sini juga ada YouTube partner bagi YouTuber-YouTuber yang ingin join dengan mereka untuk menjadi official partnership. Teman-teman harus baca ini requirement-nya. Kebetulan saya masih kecil ya subscribernya, jadi saya nggak bisa ikutan, cuy. Di sini kalau udah partnership sama mereka, mereka kasih extra benefit ya untuk kita. Jadi gitu aja untuk pembahasan untuk game Golden Bros ini yang masih early ya, guys ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau masuk ke game ini, tetap lakukan Dior ya, guys. Do your own research. Jangan ikuti-ikuti apa kata-kata orang atau YouTuber-YouTuber lain. Lebih baik teman-teman cek-cek sendiri dulu apakah ini bagus untuk masuk atau enggak, bisa cuan atau enggak, itu tergantung teman-teman sendiri ya, cuy.
Untuk tokenomiknya di sini is simple ya, cuy. Play the game on gold and power up your bros. Equip your bros with custom for bros battle and start earning GBC. Nah, di sini gameplaynya play bros and enjoy event mode. Shop use gold, pakai gold ya untuk membeli item untuk power up bros kita. Nah, di sini juga seasonnya bisa purchase bros pass and golden pass wearing a custom equip bros with custom. You can earn GBC when you play bros battle with bros equip with custom. Jadi tetap ya guys ya, harus ada pakai kostum yang dimana itu adalah NFT cuy. Jadi di sini kita earningnya itu dari menangin battle pakai hero NFT dapat GBC. Nah, GBC-nya itu ditukar ke item cube token. Jadi dari item cube token itu mau di cash out terserah, mau beli NFT lagi terserah. Jadi gitu aja guys ya, untuk tokenomics-nya ini juga dijual belikan untuk NFT lagi atau di cash out lagi ya cuy. Begitu aja ya guys ya. Jadi teman-teman yang mau join jangan lupa ya untuk dear, and don't forget to subscribe jika teman-teman menyukai informasi-informasi dari channel saya. Jangan lupa di subscribe cuy, support channel ini cuy. Thank you semua yang udah like, comment, and subscribe. See you in next video. Bye-bye guys.